Terima kasih kepada yang sudah datang ke majelis perkawinan saya dan istri saya, si Nancy. Diharapkan semua yang datang enjoy momen ini. Diharapkan juga semua mendoakan kebahagiaan kami sehingga ke akhir nafas kami. Terima kasih kepada semua yang datang dan ikut berdoa dan meninggal yang hadir di sini. Terima kasih. Ya, saya pun saya terima kasih kepada semua saudara yang datang dari jauh, dari teman itu ada calon kawan yang dari tempat walaupun dengan keadaan kita sekarang kan tapi sanggup juga datang, tapi apapun kami berdua amat berterima kasih dan sangat-sangat menghargai kehadiran Anda semua di sini. Dan malam ini kita enjoy. Yes, bia ada, sate ada, apa-apa pun, es krim ada. Ya, oke. Hari ini di mana hari perkawinan anak kami, si Manuel, anak kami yang ketiga dengan pasangan dan Nancy. Jadi harapan saya pada petang hari ini semoga Tuhan berikan cuaca yang baik. Dan harapan saya juga semoga semua tetamu-tetamu pada hari ini yang datang enjoy dalam majelis ini. Dan kepada juru peta juga, apabila keluar sudah itu aus, jangan malu-malu, itu aus, si aus betul-betul. Bersama dengan Living Out Games NNC pada hari ini ya, tanggal 9 bulan 1 di tahun yang baru, tahun 2021. Jadi kepada anda yang baru saja sampai, selamat datang. Harapan semoga dapat cucu cepat-cepat, satu tahun selepas ini dapat satu, dan 3 tahun dapat selepas ini dapat 3. Setuju? Begini kalau setuju. Mantap. Betapa bahagia kala yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Halo. Selamat pengantin baru kepada Jemanuel sama Nancy. Pada hari ini 9 hari bulan 1 tahun 2021. Semoga bahagia selamanya. Cucu berapa? Harapan untuk Jaran. Harapan. Cukuplah bah 2 ka 3 ka begitu. 5 lah itu semua. Inilah dia wakil kepada ibu bapa, kepada pengantin wanita dan juga lelaki. Dan sekarang tuan-tuan, puan-puan, kita tumpukan perhatian kita di pintu masuk. Kita menjemput, kita persilakan pasangan yang diraihkan, James dan juga Nancy. Apa kata kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh kepada pasangan ini. Once again, congratulations to the newlyweds, James and Nancy. Happy wedding day. Dan kita persilakan pasangan bahagia ini untuk terus menuju ke backdrop ya, untuk sesi fotografi. Tuan-tuan, apa kata kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh kepada James dan juga Nancy. Thank you.
Sekali lagi selamat datang, selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan yang bertemakan Fairy Wedding ini. Dengan deko Fairy Wedding ini kita mulakan ya, sebab seperti yang saya lihat makanan pun sudah disediakan. Dengan ini maka kami mohon agar kedua-dua mempelai yang melangsungkan perkawinan mereka pada hari ini akan terus memegang janji yang telah mereka ucapkan di hadapanmu, sampailah engkau memanggil mereka kembali kepadamu. Semoga mereka tetap setia terhadap satu sama yang lain, terutama sekali terhadap engkau. Kami juga berdoa agar perkawinan mereka ini akan bahagia sampai ke akhir hayat dengan bantuan rahmatmu. Ya Bapa, bersama-sama dengan semua ahli keluarga, kedua-dua mempelai, dan semua yang hadir di sini kami pada mohon hari semuanya ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan halwa telinga kita pada petang hari ini masih bersama dengan band boy kita, The Sound Legacy. Selamat pengantin baru kepada anak buahku tersayang James dan Nancy. Semoga berkekalan hingga akhir hayat. Sehat selalu, amal adek sombi. Selamat baru be. Mana-mana selamat kepada Nancy yang masih single. Siapa yang masih single? Only for one. Baru kepada dan ice cream pun sedang dihidangkan dari table ke table ya. Jadi selamat menikmati ini, menjadi saksi kepada pasangan yang baru disatukan ini, pasangan bahagia kita James dan juga Nancy. Sebagai uncle pada Nancy, saya mengharapkan agar perkawinan mereka dengan James pada hari ini akan berakhir dengan kebahagiaan, ya, dapat melahirkan ramai anak-anak untuk masa depan. Jadi saya persilakan kedua-dua pengantin kita untuk memegang pisau, dan saya ajak anda semua, kita semua untuk buat kiraan, boleh? Kita buat kiraan tiga, ya, satu, dua, tiga, potong. Berikan tepukan tuan-tuan, puan-puan, James dan juga Nancy. Kini termeterailah sudah, rasmilah sudah, Happy Wedding Day. Berikan tepukan. Oke, kita bagi videografer dan fotografer untuk mengambil gambar dan video dahulu ya, untuk saling menyuap kek di antara satu sama lain. Lalu kita buat cross hand macam mana? Sudah sedia? Oke. Saat yang dinantikan oleh pasangan ini untuk saling menyuapkan kek di antara satu sama lain. Satu, dua, tiga. Berikan tepukan tuan-tuan puan-puan. Ya, itu dia. Sekali lagi kita tumpukan pandangan mata kita di hadapan sini. Ya. Dalam kiraan tiga juga ya. Sedia? Oke, saya ajak semua kita di sini untuk sama-sama kira. Kiraan tiga, boleh? Boleh kan tidak? Oke, sedia? Satu, dua, tiga.
yaitu dia goncang lagi. Kenapa kita kasih goncang lagi? Yaitu dia berikan kemenangan. Sing. Selamat pengantin baru kepada abang saya, Emmanuel. Semoga hubungan perkawinan ini kekal hingga ke akhir hayat. Satu, dua, tiga. Oke, congratulations. Bunga sudah ditangkap. Next, happy. Ini saja. Pengantin baru kepada Abang Pipi dan Kakak Nancy. Baiklah, tiga orang sahaja yang boleh pergi mengambil dessert dengan memakai hand glove. Ada disediakan ini. Banyak kalangan sebenarnya untuk majlis perkawinan ini. Orang pun takut, tapi apa boleh buat, sudah terpaksa laksanakan sebab malah sudah bujang, betul? Lama sudah membujang. Jadi. Oke, ada soalan. Sempena dengan ini yang sekarang ini kan musim COVID ini kan, ya. Ada satu istilah jaga jarak. Apa kamu akan jaga jarak dalam masa-masa perkawinan sekarang? Kita mesti mematuhi SOP seruan kerajaan, jaga jarak di tempat awam saja. Tempat persendirian? Tidak payah. Rapatkan jarak. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Siapa lagi yang mau jalan malu-malu? Bahagia sampai buah buahan ya, ada macam-macam lagi ya, cucu, ada puding cucu saya yang dalam memilih jangan malu-malu ya, kemendak dia di Keningau yang sangat cantik. Semoga perhubungan dorang sampai ke anak cucu akhir hayat, sampai ke akhir hayat. Bisio, jangan digoyangi. Sebut si Bo.